بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang kedua, berkata al-muallif, pengarang bagi as-manahil fil manahil al-irfan. Kita ni kitab manahil al-irfan, tuanya iaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Azim Az-Zurqani rahimahullahu taala. Dia kata yakni pada i'tiraf, pada kritik atau pada tak atas ini pendapat. Mana pendapat hak yang mengatakan muhkam itu huwallazi yu'malu bih. Ya kira tu muhkam tu ialah barang yang diamalkan dengan dia. Manakala mutasyabih allazi yu'manu bihi wa la yu'malu bih, barang yang diberiman dipercaya dengan dia dan tiada diberamalkan dengan dia. Mencakup dengan usul pegangnya. Hak yang diaman, hak sakut dengan syariat. Maknanya takrif dia muhkam dan mutasyabih. Kama dia muallif kita, dia kritik sikit. Di atas ini pendapat. Dia kata mana? Dan bermula itlakkan perkataan pada keduanya. Apa keduanya? Kita takrir yakni pada muhkam dan mutasyabih. Itlak panggil atas ini wajah ialah tiada betul sikit tu. Itu dia itiraf. Muhkam tu barang yang diamalkan, manakala mutasyabih barang yang diberimankan tak diamalkan dengannya. Hak ni tu tiada betul sikit kata dia. Sebab apa? Maka yakni kerana. Tu kita isyarat pada maka. Kalau Arab tu maka, jika yang pakai maka ni maka ta'lil. Popi kuwati ta'lil. Kau mengaji keadaan hak Arab. Maka yakni kerana. Apa jalan boleh kata tiada betul tu? Kerana jika kehendak mereka itu. Siapa mereka itu? Ampunya ini perkataan ni. Kalau kehendak dengan al-muhkam itu, bahwasanya ia yang terang, ia dapat diambil, yakni ia boleh dipaham dan direti akal dia, ia direti akal maknanya atas jalan takyin, yakni jalan menentunya. Kalau murak muka tu makna ia terang, dapat dapat direti makna atas jalan menentu. Dan kehendak mereka itu ampunya ini perkataan ni. Kehendak dengan mutasyabih tu akal barang yang adalah ia sembunyi, ia wajib, yakni atas seorang. Ia wajib atas seorang oleh beriman dengan dia dari ketiadaan menentukan makna. Naca berkata oleh kami. Kalau yang murak kau tu, kami kata gini. Jika kehendak mereka itu akal demikian yang tersebut itu, maka bermula ibarat itu ialah ia singkat dan pendek. Jadi sikap ni kan maklum, kalau pakai baju sikap dia tak meliputi lah. Kan sikap agak betis tak tidur lah. Sabar sikap atas dah lutut. Jadi nak kata ibarat tu tu ibarat tak mencukupi lah. Tu kata dia pendeknya. Dari tunaikan itu murak. Dan bermula murak daripadanya, yakni daripada demikian itu ibarat tu, tak boleh tolak ia akan iktiraf atas ibarat itu. Dan ayat kata hak takrif pendapat ni dikritiklah oleh ulama. Kita sambung terus. Bahawa yang kedua kata bahawa soal muhkam itu ialah makana ma'qul al-ma'na. Artinya barang yang adalah ia direti akan makna dan hikmah. Itu panggil muhkam tu. Bila hak tahu maksud, tahu makna, panggil muhkam. Dan ada pun al-mutasyabih, maka iaitu yang menyalahi baginya. Artinya bagi muhkam. Lawan menyalahi. Dan iaitu ma la yu'qalu ma'nahu.
artinya barang yang tiada direti akan makna. Yang panggil amrun ta'abudi, bagaimana kita kata tiada direti akan makna dan hikmah. Ialah dikatakan, yang dikatakan amrun ta'abudiyun. Dalam misal begini, seperti segala bilangan semaya. Kita ni sebagai hamba, Allah perintah so semaya zuhur pak ke semaya pak. Harano hai pak. Semaya asal pak ke ak. Semaya subuh dua, ngarik tiga. Harano hai. Ada sah. Hanya panggil amrun ta'abudiyum ma la yu'qalu ma'nahu. Tak diertikan maknanya. Kita beribadat sudah. Seperti segala bilangan semaya. Dan juga tertentu puasa, yakni yang fardunya. Puasa yang fardu tertentu dengan bulan Ramadan. Hangana puasa bulan Ramadan? Halis Sa'ban alih. Itu kan? Begitu juga tertentukan apa dia. Lain-lain lagi sebab tu. Buat haji kena buat di tempat tertentu. Tak boleh kita buat jawi. Ini apa ni? Ini ma la yuqalu ma'nahu. Masalah kata apa tu? Mutasyabih. Ini maksud mudah payah sikit dah. Jadi mana kata bagi bila tak tahu maksud, panggillah mutasyabih. Bila tahu maksud tujuan, panggillah apa dia, panggil kata muhkam. Bila tahu maksud. Seperti segala bilangan semaya dan tertentu puasa, yakni puasa yang fardunya tertentu dengan bulan Ramadan, tiada tertentu dengan bulan Syaban dan umpamanya. Itu apa masalah? Ma la yuqalu ma'nahu. Kita hamba sudah kena puasa bulan Ramadan. Puasa. Dan padanya, artinya pada ini pendapat bahawasa ini tafsir bagi muhkam dan mutasyabih dengan demikian itu tu, dia panggil menyimpan atau menghenti ia, yakni singkat atau pendek ia juga, daripada menunai dan menyempurnakan dengan sekalian barang yang adalah ia yang nyata dan terang. Jadi tak habis jugalah. Dan singkat ia daripada menyempurna dengan sekalian barang yang adalah ia tersembunyinya. Dan telah berkata akan ini perkataan oleh Al-Mawardi rahimahullah ta'ala pada kitab tafsir dia nama An-Nukati wal-Uyun. Seperti barang yang telah ceritakan dia oleh Al-Imam Suyuti rahmatullahi alaih. Wallahu ta'ala a'lam. Itu kalau tulis ada titik itu rahmatullahi alaihi. Kalau terkedih tak ada, tak ada titik, kena rahimahullahu ta'ala. Tak boleh nak baca kalau terkedih tak ada rahimahullahu alaih, boleh tak? Tak boleh. Barangkali kita jatuh titik dah tu. Kalau kita tulis jadi rahamiha, apa tu Allah, namanya alaih dia belakang. Tak boleh baca rahimahullahu alaih, tak boleh. Kena tengok, kita jatuh titik tu. Habis tu, rahmatullahi alaihi. Kalau orang mengaji keadaan, dia panggil susun mubtada khabar. Rahmatullah alaihi ta'ala mazhab khabar. Rahmatullah kainatun alaihi. Kalau ha, kena kata rahimahullahi. Tak ada alaihi lah. Apalah tu. Satu lagi, yang ketiga kita terus lagi bahawa soal muhkam itu malam yatakarrar lafzuhu. Ayat tarikh waktu. Artinya bahawa barang yang tiada berulang-ulang oleh lapar. Itu panggil muhkam. Dan ada pun al-mutasyabih, maka iaitu matakarrara lafzuhu. Arti barang yang berulang-ulang lapar. Apa panggil mutasyabih? Sebab ada berulang-ulang lapar. Saya kata gitu. Dan padanya, arti pada ini pendapat ni, bahawasa ini makna, yakni takrif yang tersebut dengan nisbah pada al-mutasyabih itu terlebih hampir dan lebih dekat kepada lurah daripadanya, daripada hampir ini makna kepada istilah yang telah menjalani atasnya atas istilah oleh jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala.
Dan padanya arti pada ini pendapat ni dia panggil mensunyi dan menghampakan barang yang diaktibarkan dia di sini, yakni pada bicara al-muhkam dan mutasyabih. Apa dia? Daripada pekerjaan sembunyi dan nyata. Dia asal begini. Pada asalnya muhkam mari daripada kata ihkam, ihkam mari daripada hakam, hukum. Dia panggil nyata, tetap, terah. Tengok orang jadi hakim. Kalau tak nyata, boleh nak hukum tak lagi? Alih, yang sampai tu hakim bila dia putus, pak, dia nyata lah. Sampai tu dia ambil komun, dia periksa, dia panggil saksi bila ada pengaduan kan. Timbul masalah, kena bercara, kadang-kadang makan bulan, tahun ada. Bagi kata, pak, pak, hukum lalu, dah jadi hakim sebab dia, dia hukum yang putus dah. Dia kerap putus, pak, dah. Sebab tu nak menghukum tu, kena panggil tengok komun apa itu, peksolah, ketanya panggil tau. Ketanya, panggil saksi tengok, wih, soh siap. Kau kata soh siap dah cukup, syarat habis dah. Ya hukum kata, ini masalahnya soh. Atau masalahnya, boleh. Masalah dia putus lah. Jadi, nak hukum, dia kena terai, dia kena nyata. Maka ambil ibadah kelima hakam tu lah, jadikan muhkam. Menasabah dengan lurahnya, nak panggil muhkan kalau ayat, ayat hak nyata, terang. Lepas tu mutasyabuh mari pada syubhat. Syubhat ni keliru, tak terang, sama-sama. Bila ayat maknanya tak terang, tu panggil mutasyabuh. Tak ada kira lapar bulan, tak bulan. Ha, tapi hak kau ni, dia terlapar hak bulan-bulan, panggil mutasyabuh. Lapar hak tak bulan, tu muhkan. Ha, jadi mana jauh sikit daripada ni. Nah. Berulang-ulang sebut banyak kali. Haa, banyak kali. Haa, sebutnya rapat setawak banyak kali sebut lah. Haa, tu dia banyak kali sebut. Tu dia. Haa, tu berulang-ulang. Haa, berulang-ulang. Haa, takut bila silap dengan ulan juga. Haa, awak ni tulis saja ulam dengan mim. Haa, nasib tak ada ulam hari ni. Haa, tapi lorak kita keliru pergi pak kita. Haa, tak ada ulan. Haa. Tak ada ular lah, nasi tak ada ular. Apa nak tulis lagu anak? Ya kena tulis alif wa lam mim ulam. Ha tu bahasa surat ulam, tak ada ulam eh. Habis kita cakap surat tu boleh tahu selalu. Hari ni nasi tak ada ulam. Ha kita ni tak ada ular. Supo yang kata munya dok ular juga mai muak ha, ular juga. Ha ular kau anak. Ha ni bahasa surat dia tengah tulis dengan ngo ulang. Ulang acak kali. Mohon kita cakap ulang sungguh. Tak cakap dah ulang. Tak cakap nak ulang dah aku banyak kali dah. Haa tu mana acak kali ulang dengan ngor. Kalau nak ulang nasi tu ulam. Tu dia. Haa duk tukar kita semua. Dia lorak kita pasal tak ada huruf hujung. Payah nak tulis gamak-gamak tu tak kena tu. Haa. Eh baik klik ke sini. Jadi makna di sisi kau ni kata bila ma takarrara lafzuhu. Barang yang berulang-ulang oleh lapas sebut acak kali, ha tu dia panggil mutasyabih. Tak banyak serupa. Ha dia ada juga kalau tengok. Kadang-kadang sebut lapas tu lah tapi sini pakai makna lain. Lapas ni sebut sini pakai makna lain. Ha. Nah. Ha. Bab dia kata padanya pada ini pendapat mensunyi dan menghapakan barangnya diaktibakan dia di sini. Apa dia? Daripada kerja sembunyi dan nyata. Kita terus pergi supaya kita nak banyak nak perhabis empat hak akhirnya. Yang keempat, bahawasa al-muhkam itu maknanya malam yumsakh. Artinya barang, apa barang? Daripada ayat dan hadis yang tiada dinasahkan dia. Yakni akhir hukumnya. Kalau ayat baik, hadis baik, hak tak dinasahkan hukum, masih hukum duk pakai apa hari ni, tu panggil muhkamah. Ni ayat muhkamah ni, hukum tak ada nasah pun. Sebaliknya, dan ada pun al-mutasyabih itu, maka maknanya maqad nusikha. Artinya barang yang sungguhnya telah dinasakh akan dia, yakni akan hukumnya. Ha tu panggil ayat mutasyabih tu bila dinasakh tu. Ha ni kau ni lagu tu. Seperti yang telah dahulu sebutnya. Ha no, ada sebut lama dah di muka apa? Jauh satu dia. Oh no, di awal dulu. Dia di muka surat 18 ke 19.
Ha. Kalau tu nak tengok di muka 19 tu. Di muka 19 seperti hadis sebenarnya ada tak naskah tu? Tak ada. Ha. Kalau tengok di muka 18 lah senang, dia ada naskah baru ni tak serupa sikit. Ha, tengok di muka 18 pada ayat وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Ambil simpulan kata, ayat tu menunjukkan dulunya, dulunya bila seorang perempuan yang mati suaminya, kena tunggu edah nak berkahwin lain tu, kena tunggu setahun. Tak lepas edah setahun, dia kena 12 bulan baru lepas edah. Ha, tu ayat wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. So, dan pulaknya ayat tu juga menunjukkan dulu perempuan tak dapat bersaka, kena usia. Ha, bila seorang suami dia uzur sakit nak boleh katik pada isteri gak, dia kena pesan. Ha, tu dia. Lepas tu dinasahkan. Di nasana bila sabit perkahwinan, apabila mati, mau mati suami atau mati isteri, maka dapat bersaka. Mereka ada manek tu laiha. Tu ayat dia panggil mansukh. Ayat tu dinasakh ke hukum tak bakal. Hanya wa amal dengan baca. Ha, bila baca satu kebajikan, satu huruf satu dan 10 kebajikan, ha, boleh wa amal dengan baca. Kebajikan. Tapi hukum dia, hukum tak diamalkan. Sebab dinasah dengan ayat ni. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ayat ni kata anak, orang yang mati, yakni segala suami daripada kamu hai orang mukmin, dia tinggal mereka itu akan isteri-isteri. Naklah nanti oleh mereka itu, yakni naklah tunggu oleh isteri-isteri itu dengan diri mereka akan lalu masa 4 bulan dan 10 hari. Ha, ni edah wafak dia panggil. Jadi hak ni dak amal ni. Hukum hak ni dak bakal ni. Bila seorang mati meninggal bila perempuan yang mati suaminya, wajib atas perempuan kena beredah 4 bulan 10 hari. Walaupun nikah gantung. Nikah gantung suami duduk Mesir, nikah wakil klik mari, ha, yang nak klik boleh rajak lagi, tapi nama nak nikah mehri katakanlah. Mehri tu besar lah. Ha, nikah dulu pas tak boleh klik lagi wakil. Ha, dia tak boleh gantung apa panggil, tak ada duduk sekali, duduk jauh, duduk Mesir misalnya, mati suami di Mesir misalnya, ha, ni tak ada duduk pun lagi, edah dah redak. Ha, ada ni edah wapak. Tapi kalau bercerai dengan tak ada cerai hidup, ada edah. Nah, ha, duduk Mesir kat mana pula ni mikir tak si. Tak surat klik mari berapa cerai orang salah. Nah, maka tak ada kena edah. Pohok ni cerai pak nikah dengan lain lalu. Ha, tak ada kena tunggu pun lah. Ni kalau mati suami, ha, kena edah. Pak ulas 10 harinya panggil amrun ta'abudiyun setengah daripadanya. Bapa suci roh ni tak ada apa-apa. Hikmah edah supaya nak jaga nasab. Nak tahu suci roh ini tak ada duduk apa lagi ni. Mustahil pada adat duk mesti nak klik dah. Mereka hak keramat duk klik ayah lawala. Tak sekira. Hak keramat saya kira tu. Nak menerok air lah. Tu lelaki duk mesti duk klik. Duk jelak klik lawala. Klik ke mana keramat dia. Saya kira tu kita kira suhi ni. Ha, tiba-tiba mati kena edah 4 bulan 10 hari. Ha, kalau dulu setahun. Dan ayat dulu, maka ayat tu dinasahkan hukumnya. Maka ayat ni yang menasah, maka turut takrif sat ni ke? Ayat hak kata ayat Baqarah, surah Baqarah 214, ayat tu ayat mansukhah, panggil ayat mutasyabiha. Turut pada pak ni. Ayat wallazina yatawaffawna 4 bulan 10 hari ni, apa ayat nasikah ni ayat muhkamah. Ha, turut dia dah. Serupa juga hadis kita mari sekali lagi. Nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur. Masa mu awal-awal Islam dulu aku stop mu tak ziarah kubur. Apa? Bimel takut jakit hak jahiliah.
Kerana orang jahiliah dulu bila orang mati, apalagi hak mati tu pekak orang kelebihan, ketua ke, pekak orang kaya, orang berjasa, bila dia mati banyak dia buat sujud tak kubur. Ada sujud pada kubur puja. Maka tak kala masuk Islam baru-baru ni setak tak boleh ziarah kubur. Takut jaki dulu lah mungkin ziarah kau dah sujud kubur. Stop dia kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur. Hei sahabatku, dulu aku larang. Ha sekarang fal'an zuruha. Ada riwayat fazuruha ni panggil nasah. Ha maka ziarahlah kamu. Kerana dengan ziarah fa innaha tuzakirul akhirah. Sehingga riwayat fa innaha tuzakirul maut. Boleh ingat ke mati. Dengan ziarah kubur boleh ingat ke akhirat, tak jadi tajir sangat dunia. Ha maka satu hadis bumi itu dinasah, akhir itu yang menasah. Ha nah. Maka kalau tidak pakai, ha dilarangkan tak wajib hak nasah. Ada salah ha. Tak boleh ziarah kubur dinasah. Nasah mana ya ada apa nama ni? Ha, tak ada wajib nasah. Mana kata hak dilarang itu belum. Lepas tu dibenar balik. Ha baik deh. Jadi nak masuk dengan takrif ni kata ayat muhkamah itu malam yunsah, yang tidak dinasah. Manakala mutasyabih itu ma qad nusikha, barang yang sungguhnya telah dinasah. Ha yakni akal hukum seperti yang telah dulu sebutnya, supaya kita mudah cari tanda ni tu muka 18 siapa ada naskah. Ha siapa muka 18 hingga seteru. Ha tu kan nak seperti barang yang telah lalu. Nampaknya kita kena singgah situ dulu deh. Dan padanya apa habis sikit. Dan padanya yakni pada ini pendapat bahawa se ini artinya takrif muhkam di mutasyabih ini ialah satu istilah yang lain daripada istilah ini yang telah kami sebut akadia dulunya. Mana dulu? Yakni pada yakni dalam bahasa yang ke-14 pada menyatakan nasah. Penuh ayat sini. Dia kitab ni kita ambil betul mabhasul khamisa asyara. Kita ambil perbicaraan yang ke-15. Kerana ke-15 dia bercara mengenai mutasyabihah. Ada bahasanya ke-14 dia bercara bab nasah masuk. Nah. Cukup dulu. Dan kerana tilik dan memandai kepada bahawa segala wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.